Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan pengajian ini, mungkin saya boleh dapat respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar suara dengan baik ataupun macam mana ya? Jelas Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Syahira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pengajian walaupun yang baru hadir dalam 6 orang ataupun 4 orang lah ya, dalam 4 orang. Tapi tak apa, kita kena hormati masa yang ada dan saya amat menghargai audiens yang datang awal ya. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dalam topik yang ke berapa dah, saya pun lupa dah. Berkenaan dengan ibadun dengan abidun ya. Ibadun dan abidun. Dan saya masih ingat lagi betapa Ustaz Yusof pun pernah membentangkan berkenaan dengan ibadun dan abidun dalam program kelolaan kami satu masa ya, dalam bila saya lupa dah, yang mana Ustaz telah menggunakan karya Lataiful Quraniyah oleh Dr. Salah Al-Khadidin untuk membahaskan konsep ibadun dan juga abidun. Sebenarnya buat kali pertama saya menemui perbahasan tentang ibadun dan abidun ini ketika dalam sekitar tahun 2008 kot ataupun 2009. Tapi seingat saya 2008 ketika saya mula membaca karya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi saya terjumpa perbahasan Syekh Sya'rawi berkaitan dengan ibadun dan juga abidun. Apakah perbezaan antara kedua-duanya? Ya? Dan ada satu poin disampaikan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah yang berbeza dengan beberapa tulisan ulama' yang lain. Baik. Sekarang kita lihat. Hamba ni dia terbahagi kepada dua kategori. Satu, hamba Allah yang dipanggil sebagai hamba kebenaran. Dan yang keduanya ialah hamba syaitan yang boleh kita panggil sebagai hamba taghut. Ya, hamba taghut. Jadi kita perlu membuat pilihan lah. Sama ada kita ingin menjadi hamba kepada kebenaran ataupun hamba kepada taghut. Hamba kepada kebenaran disebut sebagai hamba Allah lah. Okay, baik. Hamba taghut iaitu hamba syaitan. Jadi kalau kita lihat, zaman telah mencatatkan bahawa ramai orang yang ingin menjadi hamba syaitan kan, dengan pelbagai gelaran. Hamba dunia, hamba harta benda, hamba wanita, hamba arak, hamba judi, hamba kepada pemimpin yang zalim dan pelbagailah. Masuk kalau zaman sekarang ni, sebagaimana dikupaskan dalam buku dan beberapa siri ceramah pada Ustaz Syari, hamba kepada populariti ini pun boleh membunuh. Dengan satu benda yang jelas, kita menentang populariti daripada sudut populariti peribadi tanpa tujuan yang jelas. Ya, iaitu semata-mata untuk mempopularkan diri sendiri tanpa sebab yang jelas, yang itu kita tentang. Tapi kalaulah dia populariti itu, populariti dalam bentuk persatuan, populariti pertubuhan, populariti daripada sudut produk yang dijual, itu tak apa. Orang yang berniaga pastilah mahukan populariti, tapi populariti itu bukan populariti peribadi. Populariti masyarakat syarikat dan populariti produk yang dijual. Itu tidak ada masalah.
Dan benda inilah yang saya tekankan kepada kawan-kawan saya. Kita tidak mendambakan populariti individu. Kita mendambakan populariti daripada sudut produk yang kita tawarkan agar orang berminat dengan produk kita. Jadi siapa sahaja yang menjadi ahli peniaga sebagai contoh, silakan. Untuk populariti produk, ia tiada masalah. Baik. Jadi Al-Quran Karim rupanya, minta maaflah kalau bunyi bising. Saya ada kat kampung sekarang ni, jadi rumah mak ni dia tepi jalan. Jalan kampung je, tapi bunyi motor dan sebagainya. Ya. Baik. Yang sekarang ni Al-Quran membezakan antara kedua-dua hamba itu dengan istilah ibadun dengan abidun. Ya. Ibadun satu, abidun itu satu benda yang berbeza. Baik. Walaupun perbezaannya hanya melibatkan huruf alif dan ya. Ibadun, dia ada alif kan sebelum dal tu. Kalau abidun, dia ya. Tapi ia sudah cukup menggambarkan kita tentang wujudnya perbezaan konsep dan konteks bagi kedua-dua istilah ini. Kalau ikut Dr. Salah, beliau memperkenalkan istilah. Saya tak pasti beliau orang yang pertama ataupun ada lagi orang lain memperkenalkan istilah aliful izzah. Huruf alif ini aliful izzah, alif tanda kemuliaan. Manakala ya ini pula, ya pula dipanggil sebagai ya uzillah, ya kehinaan. Aliful izzah, alif tanda kemuliaan, ya uzillah, ya tanda kehinaan. Baik, cuba kita lihat ya. Perkataan ibadun rupa-rupanya disebut sekitar 100 kali dalam Al-Quran. Ya, disebut sekitar 100 kali dalam Al-Quran. Banyaklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan lebih kurang 90 ayat menyebutkan ibadun merujuk kepada Muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam 100 kali itu, lebih kurang lebih daripada 90 ayat bila sebut dia ibadun, contohnya ayat fabashshir ibadillazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ia merujuk kepada hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi ada lebihan lagi itu, dia bercampur antara hamba yang taat dengan hamba yang derhaka kepada Allah. Ada di percampuran. Jadi kenapa boleh wujud pencampuran tu? Okay, nanti saya akan terangkan ya. Contohnya ayat yang saya bacakan tadi, iaitu surah Az-Zumar ayat 17, dan kalau nak faham kita kena tengok ayat 18 sekali lah. Fabashshir ibad allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Maka berikan berita gembira kepada ibad, yang mana mereka, ibad ini orang yang mendengar ucapan, yang ucapan daripada Allah, kalamullah dan sebagainya, kena lihat tafsir. Fayattabi'una ahsanah, mereka sentiasa bersungguh-sungguh mengikut ucapan yang baik tadi dengan cara yang terbaik. Baik. Kemudiannya ayat yang terkenal iaitu ayat 186 surah Al-Baqarah berkaitan dengan kelebihan orang yang mengerjakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanyakan tentangku, aku ni dekat ke aku ni jauh? Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat ya. Ataupun ayat 79 surah Ali Imran, ayat 5 suratul Isra. Walaupun ada khilaf ulama dalam memahami ayat 5 suratul Isra, tetapi nanti kalau sempat kita bahas, kita bahaskan ya. Dan ayat yang paling terkenal ialah ayat 63 surah Al-Furqan, iaitu wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Baik. Salama, itu ayat 63 surah Al-Furqan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa, apa maksud ibad? Yang saya nyatakan tadi, ibad ni lebih 90 ayat menyebutkan tentang hamba yang beriman kepada Allah Rabbul Jalil ya. Jadi menurut Asy'ariyah dalam tafsir beliau, ibad ini merupakan hamba yang terikat dengan peraturan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia terikat dengan peraturan Allah,
ataupun undang-undang Allah, maka ia dipanggil sebagai ibadun. Baik. Satu, dan dia ada dua bahagian, ya. Ada dua bahagian. Satu, dalam konteks keduniaan. Hamba yang benar-benar terikat dengan peraturan Allah Azza wa Jal dalam konteks keduniaan. Okay, satu. Yang keduanya, dalam konteks hukum akhirat dan hukum hakam. Mana di dunia ni macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang melaksanakan syariat Allah, orang yang kalau dia menjadi hamba yang dia baik dengan jiran tetangga, dia pandai menguruskan sampah dengan betul, dia tidak melakukan pencemaran alam, sama ada pencemaran bunyi, pencemaran cahaya, pencemaran air, pencemaran alam sekitar dan sebarang pencemaran yang lain. Dia tidak melakukan pencemaran. Baik, itu dalam konteks keduniaan. Kalau dalam konteks keduniaan, ibadun hanya merujuk kepada hamba yang soleh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dalam konteks keduniaan, kalau sebut ibadun, ia hanya merujuk kepada hamba yang soleh, yakni hamba yang terikat dengan peraturan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam konteks akhirat, sama ada dia baik ke, dia jahat ke, semua hamba di hari akhirat terikat dengan peraturan Allah. Dia seru ke semua hamba dipanggil ibadun, sama ada baik ataupun jahat. Nah, itu jadi punca ibadun ni ada juga tidak merujuk kepada hamba yang soleh. Kerana di hari akhirat semua orang terikat dengan peraturan Allah tanpa ada pilihan. Ya, tanpa ada pilihan. Dia seru ibu ayah dirahmati Allah. Dalam konteks akhirat, ibadun merujuk kepada hamba yang soleh dan juga hamba yang tidak soleh. Jadi di sini, alif itu aliful izzah. Sebut je ibadun, hamba yang soleh dalam konteks keduniaan. Baik. Berbeza dengan abidun, abidun ni ya tu ya uzillah yang saya sebutkan tadi. Ya uzillah merujuk kepada hamba yang derhaka kepada Allah yang melakukan perkara-perkara kehinaan. Okay, contohnya kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat 29 surah Qaf. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Okay, untuk faham ayat ini kita kena tengok ayat sebelum. Ayat sebelumnya tentang apa? Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil ba'id bil wa'id qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan ayat ke depan sedikit, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya, jadi ini cerita tentang orang yang berada dalam neraka kelak, kan, iyazan billah, yang mana mereka ni Allah Taala cerita dua konsep. Satu waqala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Kemudian yang kedua, waqala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jadi dalam cerita tentang orang yang masuk neraka saling bergaduh antara satu sama lain, Allah kata la takhtasimu ladayya, jangan kamu bergaduh di hadapan aku. Kenapa? Keputusan aku tidak dapat diubah atau tidak dapat ditukar ganti, dan aku sekali-kali tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hamba yang melakukan kejahatan tersebut. Allah Ta'ala tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hamba yang dicampakkan ke dalam neraka, iyazan billah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kes masuk syurga, kita masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Dan sebahagian orang, iyazan billah, masuk ke dalam neraka kerana keadilan Allah. Jadi Allah tidak pernah pun menzalimi mana-mana hamba yang dicampakkan ke dalam neraka. Okay, jadi ayat ini merujuk kepada hamba yang jahat, iyazan billah, dan hamba yang jahat itu dipanggil sebagai abidun. Ya, abidun. Baik. Begitu juga kita akan jumpa lagi ayat 182, Ali Imran, 51, Al-Anfal, 10, Al-Hajj,
46 Fusilat dan 29 Qaf, yang mana ayat ini lebih kurang dia bunyi wama ana rabbuka bizallamin lil abid, sebagai contoh aku tidak, Tuhan tidak pernah menzalimi mana-mana hamba. Jadi abid itu merujuk hamba yang tidak soleh. Baik, maka ya itu dipanggil ya uzillah. Cuma dalam ayat surah Al-Isra' yang saya ada sebutkan tadi, ada khilaf ulama. Cuba kita lihat. Okay, ayat ini فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدًا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini saya dah baca banyak dah tafsir ulama berkaitan dengan surah ini, surah Al-Isra' ni, awal-awal lah. Saya dah tengok tafsir Razi sebagai contoh dan beberapa tafsir yang lain. Okey, cuba kita lihat ya. Ayat ini, satu ayat kelima tu perkataan ibadallana digunakan. Okay, ibadallana. Apabila tiba, okay, Allah sebut begini. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab, kami telah menentukan kepada bani Israel dalam kitab, latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna uluwan kabira. Mereka akan dibinasakan sebanyak dua kali. Dan apabila datang janji pertama kami, kami utuskan kepada Bani Israel yang melakukan kezaliman itu, ibadallana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membinasakan Bani Israel yang telah melakukan kezaliman. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, ulama pembahaslah apa maksud ibadah lana ni yang mempunyai ulibat sin syadid. Ramai juga ulama yang menyatakan ibadah lana ni merujuk kepada Bukhtun Nasar, ya, Bukhtun Nasar, seorang raja yang hebat pada zaman dahulu yang dikatakan dia ni memiliki kerajaan yang besar. Maka Allah Taala telah utus Bukhtun Nasar atau juga dikenali sebagai Nebuchadnezzar. Mungkin sebahagian kita biasa mendengar nama Raja Nebuchadnezzar ataupun Bukhtun Nasar. Dialah yang dimaksudkan sebagai ibadah lana, hamba kami yang mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membinasakan Bani Israel yang melakukan kezaliman. Okay. Tetapi sebahagian ulama menyatakan macam kurang sesuai untuk kita katakan Bukhtun Nasar. Walaupun betul, dalam sejarahnya Bukhtun Nasar pernah membinasakan Bani Israel. Dan Bani Israel ini telah musnah beberapa kali. Tapi sekarang ni Allah sebut fil ardi marratain, dua kali ni yang paling besar. Jadi rasanya agak berat untuk kita menerima dua kali ni, salah satunya dibuat oleh bukan Muslim, iaitu Raja Bukhtun Nasar. Jadi sebagian ulama menganggap yang buat ini pun orang Islam. Dan antara dalilnya ialah ibadan. Perkataan ibad yang digunakan bukannya abid. Jadi ibadan lana, ini hamba-hamba yang baik. Maka Bani Israel akan dibinasakan oleh hamba-hamba yang baik yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang mana pada akhir nanti, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. Bila tiba janji yang kedua, Allah Ta'ala membinasakan Bani Israel dan orang Islam pun akan masuk ke dalam masjid sebagaimana kali pertama dahulu. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلًا مَرَّهُ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Nah, jadi ada ulama kata ibad di sini merujuk kepada hamba yang soleh, bukannya hamba yang jahat. Ya, baik. Wallahualam. Jawapan sebenarnya hanya Allah saja yang tahu. Ya, baik. Jadi sekarang ni kita pun tengok pengajaran dia. Pengajarannya, satu, kita mesti berusaha menjadi hamba yang baik, ibadullah, ibadullah, yang mencurahkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah tanpa menafikan setiap orang melakukan dosa. Tetapi bukan dosa menjadi kelaziman. Ketaatan yang menjadikan kezaliman, dosa yang dibuat tu dia buat dalam keadaan tidak pernah memandang lekeh terhadap dosa yang dilakukan. Ya. Baik. Saya pernah tanya guru saya macam mana dengan kita yang selalu buat dosa ni.
buat dosa taubat tak macam main-main ke? Kata guru saya, satu jawapan yang begitu saya hargai pun sekitar jawapan tu saya dapat dalam sekitar tahun 2003-2004 lebih kurang begitu. Beliau menyatakan asalkan kita tidak memandang, selagi mana kita tidak memandang enteng terhadap dosa yang kita lakukan. Ha, itu dianggap selagi mana kita rasa dosa kita berat, cuma kita buat juga, itu masih dianggap sebagai orang yang ada hati perasaan. Tapi kalau kita buat dosa dan kita anggap dosa itu benda biasa, kita tidak terjejas dengan dosa tersebut, bahkan kita tiada perasaan menyesal, maka itu tanda hati kita sudah mula menghitam. Dan ia cukup bahaya. Ya? Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Baik, rumusannya, dan kita mesti berusaha untuk menjauhkan diri daripada menjadi abidun, hamba yang tidak soleh. Jadi rumusan, ibadun, hamba yang terikat dengan peraturan Allah. Abidun, hamba yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buat contoh, siapa tu contoh ibadun dalam Al-Quran? Contoh ibadun dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan Zaid bin Harithah yang terikat dengan peraturan Allah. Selama ini beliau suka dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, tapi Allah tak bagi. Maka beliau dikenali sebagai Zaid bin Harithah. Ya? Baik, kemudiannya apa contoh? Siapa contoh abidun yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal? Contoh hamba yang derhaka kepada Allah ialah Qarun ataupun Abu Lahab ataupun Abu Jahal ataupun Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya. Itu abidun. Wallahu a'lam. Okay, sekarang ni kita lihat yang kedua, iaitu amah dan juga amah. Baik, bukan satu lagi amah dengan alif hamzah itu lain. Ini amah ain, ya, amah. Okey, dia kalau sajalah nak sebut kan, kalau panggilan pak cik, mak cik pun dia berbeza kan. Kalau pak cik dan mak cik sebelah bapa dipanggil amu kan? Amu amah. Tapi dia tamarbutah, ya. Amu amah tamarbutah. Ini hak. Itu bukan tambah buta, tu hak. Dan kalau sebelah mak dipanggil khal dan khalah. Ya? Khal dan juga khalah. Dan dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan dan perempuan, setiap perkataan dia ada maksud. Kenapa pakcik sebelah ayah dipanggil amu? Kenapa pakcik di sebelah ibu dipanggil khal? Dia ada maksud dia. Setiap perkataan Arab, dia ada binaan kata yang asas. Kalau Melayu tak, kita apalagi kita banyak terpengaruh daripada perkataan lain. Kita ambil kata pinjaman tu banyak sebenarnya. Tapi tak apalah. Contohnya menganiaya. Aniaya tu asal daripada bahasa Sanskrit. Ani tu tiada, aya tu keadilan. Jadi bila gabung antara ani dengan aya, barulah jadi tiada keadilan. Okay. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni, dia pasti ada sebab penamaan. Contohnya, kalau orang ditanyakanlah, kenapa tempat kediaman kita ni, macam saya duduk sekarang, dipanggil rumah. Kita pun tak tahu rumah tu asal daripada apa kan. Tak ada asas. Tapi kalau bahasa Arab, dia ada asas. Rumah itu dipanggil baitun. Ya? Baitun. Habis tu kenapa rumah itu dipanggil baitun? Kerana dalam bahasa Arab, kalau kita bermalam, kita tidur, ia dipanggil mabitun, tempat tidur. Ataupun yabitu, contoh hayat kan. Jadi kerana kita bermalam di tempat itu, maka rumah itu dipanggil baitun. Dia ada usul dia. Amu pun ada usul dia, tapi saya nantilah, saya takut saya ada kesilapan. Kesilap saya, amu tu artinya pelindung. Artinya kenapa ia dipanggil pelindung? Kenapa pakcik dipanggil amu? Kerana pakcik seharusnya menjadi pelindung kepada anak. Artinya, kalaulah berlaku kematian, isteri kematian suami, dia ada anak tiga orang. Isteri kematian suami. Jadi siapa sebenarnya yang paling berhak, yang paling bertanggungjawab terhadap anak tiga orang tadi? Orang yang paling bertanggungjawab terhadap anak tiga orang tadi ialah keluarga sebelah suami, ya, keluarga sebelah suami, bukannya keluarga sebelah isteri.
Itu namanya amu dan amah tu sebagai pelindung. Mereka mesti menjadi pelindung kepada keluarga mereka, termasuklah kepada anak-anak adik-beradik mereka, anak-anak saudara mereka lah. Okey, itu dia punya filosofi di sebalik perkataan Arab. Dia mesti ada sebab. Contohnya, kenapa anak dipanggil ibnu, lelaki. Ibnatun, wanita kan. Jadi apa? Kenapa pula dipanggil ibnu? Ibnu kan dia ada asal daripada perkataan albina, ya, albina. Albina ni artinya bangunan ataupun binaan, ya, bangunan ataupun binaan. Begitu juga bin Muhammad Zulkhair, bin ataupun ibin Muhammad Nur. Jadi kenapakah anak ini dipanggil bin? Apa kaitan dengan binaan? Kerana binaan ini tempat untuk melindungi, tempat untuk berteduh, tempat yang memberikan kedamaian. Bila kita berada dalam binaan yang namanya binaan rumah, di sinilah kita boleh sanding pakaian, di sinilah boleh kita panggil apa, mandi, di sini boleh kita bermain-main dengan keluarga, di sini kita boleh makan dengan sesuka hati kita. Jadi begitulah konsep anaknya, dia ibarat binaan kepada ibu bapa yang akan memberikan kebahagiaan kepada ibu bapa. Jadi filosofi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan ikut dan je perkataan itu dia wujud. Dia ada asas dia. Dan begitu lain-lain, nanti kena buat kajian lebih mendalam lagi lah. Setiap perkataan Arab tu, dia ada filosofi yang amat luar biasa. Contohnya kalau kita katakan barokah. Tak apa ya tuan-tuan dan puan-puan, saya melencun sikit ni nak bagi faham. Kenapa penting kita nak belajar bahasa Quran ni? Bahasa Quran lebih dalam daripada bahasa Arab. Bahasa Quran tu bahasa asas. Bahkan dalam Quran tu dia menimbulkan bahasa-bahasa kuno yang orang Arab sekarang pun tak guna. Contohnya nama Iblis ialah bahasa Arab kuno. Orang Arab tu kemudian tak tahu usul Iblis tu. Baik. Contohnya kalau kita katakan apa kata saya nak sebut tadi ya, barakah. Barakah. Kenapakah keberkatan itu dipanggil barakah dalam bahasa Arab? Rupanya barakah itu dia merujuk kepada orang Arab ni, dia banyak juga perkataan timbul hasil kehidupan mereka dengan alam haiwan. Ya, dengan alam haiwan. Mereka hidup dengan unta, mereka hidup dengan kuda, mereka hidup dengan binatang haiwan ternak. Jadi sehinggakan perkataan syakara ada kaitan dengan kambing, ya. Perkataan apa lagi? Dia adalah barakah itu dia ada kaitan dengan unta. Contohnya kita katakan unta yang dia duduk satu tempat, dia menderum. Bahasanya menderum. Menderum ni saya tak tahu dia bahasa Melayu dah ke, bahasa Melayu Malaysia ke, bahasa Melayu Indonesia. Rasanya bahasa Melayu Malaysia. Menderum ni artinya unta tu melutut duduk satu tempat. Maka kita sebut barakal ba'ir, artinya unta duduk di satu tempat. Maka kalau kandang unta dipanggil sebagai, apa ya kandang unta? Mabrok ke mabrik? Mabarikil ibil. Kandang unta. Mabarikil ibil. Kandang unta. Baik. Jadi bila kita faham unta ni, tempat unta duduk tu dipanggil mabarik, unta duduk dipanggil barakah, itulah tempat tinggal mereka. Dan banyak lagi lah perkataan lain timbul daripada barakah merujuk kepada tempat tinggal. Ada lagi beberapa istilah yang lain. Artinya, habis tu apa kaitan dengan barakah? Barakah ini, sebagaimana unta mendiami mabarik tempat tinggal mereka, artinya apabila barakah itu turun kepada, contohnya barakah turun kepada keluarga Puan Salmah, bagi contoh. Artinya keberkatan, kebaikan daripada Allah mendiami keluarga Puan Salmah. Duduk di situ, di keluarga Puan Salmah. Dan barakah ini dia ada dua maksud. Satu, kebaikan yang berterusan, sebagaimana di situlah unta tinggal, di situlah kebaikan itu menetap dengan keluarga Puan Salmah berterusan. Dan satu lagi, dia ada makna yang lebih utama. Dia bukan sahaja konsisten berterusan, bahkan dia konsisten. Keberkatan ni dia naik kebaikan, dia naik kebaikan, dia naik kebaikan, cuma tanpa kita sedari. Jadi saya nak ceritanya, dia ada usul perkataan. Barakah tu rupanya, barakah lebair rupanya. Dan banyak lagi perkataan lain, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okay, sekarang ni kita cuba lihat lafaz amah dan juga amah, iaitu buta. Ya, amah dan juga amah, iaitu buta. Baik, sekarang ni Al-Quranul Karim
memperjuangkan nasib OKU. Dan sebenarnya bukan satu dua ayat, bahkan ada beberapa ayat yang mana Al-Quran memperjuangkan OKU, orang kelainan upaya. Dan hadis pun banyak menekankan isu OKU. Cuma kita tinggal lagi kita nak faham bagaimana hadis menyampaikan mesej tersebut. Dan Alhamdulillah di Malaysia pun nasib mereka diperjuangkan, cuma sampai tahap maksimum ataupun tidak. Ya, itu saja. Tapi adakah nasib mereka itu diabaikan? Tak, tak diabaikan. Cumanya sampai ke tahap yang memuaskan atau tidak sahaja. Baik. Jadi sejarah juga telah mencatatkan berapa ramai kan OKU yang menjadi tokoh dunia yang paling famous lah kalau bukan Islam, Helen Keller. Yang mana dia buta, beliau pekak, beliau bisu. Biasanya kalau dia pekak, dia akan jadi bisu. Tapi Helen Keller disebabkan kesungguhan guru beliau, beliau akhirnya boleh bercakap, ya, beliau boleh bertutur. Itu satu kehebatan yang luar biasa. Dan beliau telah menjadi tokoh yang besar. Itu hasil daripada guru yang amat luar biasa, ya. Sudah ada filem pun berkaitan dengan Helen Keller, tapi dia punya filem dia tu tak berapa menariklah persembahan dia, ya. Baik. Sheikh Fadhal Hassan Abbas, seorang yang buta. Sheikh Bin Bas pun seorang yang buta. Ada lagi lah beberapa orang lain, banyak lagi lah kan. Bahkan sahabat Nabi pun pada hujung usia sebahagian sahabat Nabi pun ada yang buta seperti Ibn Abbas. Bahkan sebenarnya banyak je sahabat Nabi yang OKU kerana perang. Jadi ada yang kudung tangan, ada yang tiada jari, ada yang masalah kudung kaki disebabkan perang, yang banyak perang yang mereka lalui. Ya, baik. Jadi sekarang ni kalau kita lihat dalam Islam, tak boleh pandang lekeh terhadap orang yang buta ke OKU ke, tak boleh pandang lekeh. Bahkan kita mesti sangat menghormati mereka. Termasuk kita tidak memandang lekeh terhadap orang yang lemban, orang yang lambat dalam pengajian, tak boleh kan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran ada cerita tentang kalimah ammah dan juga ammah. Ya, ammah dan juga ammah. Kedua-dua maksud ini, kedua-dua istilah ini secara asasnya bermaksud buta ataupun teraba-raba. Maksud yang tak jauh, buta ataupun teraba-raba. Baik, macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Cuba kita lihat perkataan amma. Perkataan amma ni disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, semuanya bermaksud buta mata ataupun buta mata hati. Okay, buta mata ataupun buta mata hati. Ayat 2 surah An-Naba sebagai contoh. Amma yatasaalun. Ayat 2 surah An-Naba. Bukan surah An-Naba, surah Abasa. Saya silap tu, ya. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Okey. Dia bermasam muka dan dia berpaling apabila datang kepadanya seorang yang buta kan. Okay, cuba kita lihat ayat berapa ni? Ayat 46 surah Al-Hajj. Afalam yasiru fil ard. Oleh itu bukankah baik kalau mereka melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha. Mereka menjadi orang yang ada hati, dengannya mereka dapat memahami. Aw adhanun yasma'una biha, atau telinga mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya sebenarnya tidaklah yang buta itu buta mata. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tetapi buta yang sebenar itu ialah buta qalbu, yang berada dalam sadar. Buta hakikat ni bukan buta mata kata Allah. Tapi hakikat kebutaan yang sebenarnya ialah buta qalbu yang berada dalam dada. Qalbu ini biasa kita sebut buta mata hati, ataupun kalau kita nyatakan buta jantung yang terdapat dalam sudur. Jadi buta mata hatilah kalau kita dapat fahami. Baik. Jadi bukanlah buta tu buta mata, tapi buta mata hati. Menurut catatan Al-Qurtubi,
mata penglihatan dijadikan untuk kehidupan dan ada manfaat, manakala penglihatan bermanfaat ada dalam kalbu. Jadi mata penglihatan kita ni dijadikan untuk kehidupan, ada manfaatnya. Cuma yang paling bermanfaat apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu mata yang berada dalam kalbu. Dan menariknya Mujahid, murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, likulli ainin arba'u a'yun. Setiap manusia memiliki empat mata, kata dia. Apa dia? Saya silap ni. Likulli ainin arba'u a'yun, yakni likulli insan, betul lah. Setiap manusia ada empat mata. Ainani fi ra'sihi lidunyahu, dua mata yang kita ada ni, ini untuk keduniaan kita, untuk hidup di dunia. Menikmati panorama indah dunia, ya, kedua mata ini diperlukan. Wa ainani fi qalbihi li akhiratihi, dan dua mata yang berada dalam kalbu dia untuk akhirat dia. Okay. Apa kata Mujahid rahmatullahi alaih? Fa in amiyat aina ra'sihi wa absarat aina qalbihi falam yadurruhu amahu syai'an. Sekiranya dua mata ini buta, semoga Allah memelihara mata kita, waja'alhul warisa minna, dan sekiranya dua mata ini buta dan mata hati ini pula sebaliknya mata hati ini celik, maka tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada apa-apa masalah. Wa in absarat aina ra'sihi wa amiyat aina qalbihi falam yanfa'hu nazaruhu syai'an. Akan tetapi jika dua mata yang berada di kepala ini celik, sebaliknya mata hati ini buta, maka langsung tiada manfaat. Itu kata Mujahid. Jadi yang terbaik yang kita nak ialah kedua-dua mata, keempat-empat mata kita ni celik. Itu yang terbaik. Macam saya kalau ni, mata kiri saya tak berapa nak celik. Mata kanan, alhamdulillah, Allah pelihara lagi. Mata kiri saya memang sangat kabur, dan bila saya tutup ni, saya memang tak boleh baca dah apa yang ada di laptop ni. Kecuali sikit-sikit, kau tak ada berkata, tak boleh baca. Saya ada satu mata, alhamdulillah, bolehlah bawa kereta dan sebagainya. Kalau kita ada dua mata yang ada dua celik, alhamdulillah, itu nikmat yang besar daripada Allah. Dan saya masih ingat lagi bila doktor sebut, kena jaga betul mata kanan ni, jangan sampai mata kanan pula yang mengalami kecederaan, sehingga boleh rosak kedua-duanya, iyazambillah, yang mana tidak boleh dirawat dengan spek mata, kita pun mula rasa takut. Tapi sebenarnya, kita tanpa menafikan kita takut dengan kerosakan pada mata kepala kita ni, tetapi bagaimana dengan mata hati kita yang kian lama makin kabur dan akhirnya buta. Sebagian orang tu memang mata hatinya terus buta, iyazambillah. Jadi Mujahid dia nak ajar kita yang paling penting mata hati. Memang kita nak semua empat mata kita berfungsi, tapi yang paling penting mata hati, bukannya mata kepala semata-mata, kan? Baik. Meskipun Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi itu radhiyallahu anhu, buta, tapi beliau yang dipilih menjadi muazzin di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dua kali Nabi pergi keluar pergi perang, dan setiap kali Nabi keluar pergi perang, Nabi akan bentuk struktur kepimpinan di Madinah. Nabi tak tinggalkan Madinah begitu sahaja. Kerana di Madinah adanya orang Yahudi, adanya orang munafik, tinggal lagi orang-orang yang tiada kekuatan dalam perang, orang-orang yang sudah tua, yang tidak ada kemampuan, kaum wanita, kanak-kanak. Itu pun sebahagian kaum wanita yang berani pergi terlibat dalam perang. Jadi Nabi SAW telah membentuk struktur di Madinah. Dan antara orang yang biasa menjadi leader di Madinah sepanjang ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ke perang ialah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau biasa menggantikan tempat Nabi sebagai ketua. Manakala Abdullah bin Ummi Maktum pernah dilantik sebanyak dua kali menjadi imam. Dan kita tahu dalam sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang penting, orang yang hebat akan jadi imam.
Bukan macam sistem kita sekarang, tak. Kita sistem lain dah. Tapi mereka dahulu yang menjadi imam ni hanyalah pemimpin. Bila Umar menjadi Amirul Mukminin, Umar jadi imam. Semasa Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, Abu Bakar menjadi imam. Justru apabila Nabi SAW menantik Abu Bakar menjadi imam, sepanjang Nabi sakit, itu tanda Abu Bakar menjadi pemimpin. Pernah Nabi SAW dalam perang, masa itu pada waktu pagi Nabi sakit perut, Nabi pergi buang air besar dahulu, dan masa itu sahabat dia tunggu lama dani, dan sahabat terpaksa solat dahulu, mereka melantik Abdul Rahman bin Auf menjadi imam. Dan bila Nabi SAW sampai, Nabi terlewat satu rakaat. Jadi lepas solat, sahabat Nabi duduk lagi berzikir, selesai sahaja satu rakaat berbaki, Nabi bangun, Nabi merasa melahirkan rasa cemburu baginda terhadap para sahabat yang dapat dua rakaat penuh, sedangkan Nabi hanya dapat satu rakaat jemaah. Bayangkan tuan-tuan, ya Allah, Nabi cemburu. Tanya, ya Allah, ya betul kan Nabi cemburu terlepas satu rakaat, kita ni relax je. Tanyalah, ibu-ibu lain, tanyalah. Relax je terlepas rakaat. Nabi yang banyak pahala tu pun cemburu dengan sahabat dia. Tapi ceritanya Abdul Rahman bin Auf dilantik menjadi imam. Okey, baik. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum yang buta tu, beliau bukan sahaja muazzin Nabi SAW, bahkan beliau dua kali dilantik menjadi imam sepanjang ketiadaan Nabi SAW di Madinah. Okey, baik. Dan menariknya juga, apabila seorang sahabat Nabi namanya Fatimah binti Qais diceraikan talak tiga oleh suami dia. Saya lupa apa nama suami dia, ya. Tak ingat. Jadi ada krisis dan suami dia ni hot sungguh. Cerai talak tiga kepada Fatimah, dan Fatimah kena keluar dari rumah suami dia. Kecuali kalau rumah tu rumah dia kan. Baik, dia pun bincang dengan Nabi, mana saya nak tinggal ni Rasulullah. Nabi SAW kata, pergilah ke rumah Ummu Syarik. Ya, Ummu Syarik. Fatimah kata, bukan saya tak nak pergi rumah Ummu Syarik, tapi dia ni orang sibuk. Hebat Ummu Syarik ni tuan-tuan. Dalam keadaan Nabi SAW masih hidup, Ummu Syarik seorang wanita radhiyallahu anha telah menjadi sumber rujukan sahabat Nabi masa tu. Saya tak pasti apa ilmu yang dimiliki oleh Ummu Syarik, tapi biasa orang lelaki pergi ke rumah beliau untuk belajar sesuatu daripada beliau. Jadi Fatimah ni bimbang dia tidak secure tinggal di rumah Ummu Syarik disebabkan kehadiran murid-murid Ummu Syarik yang ramai. Jadi dia terdedah. Sedangkan dia ni baru talak tiga, dia kena jaga diri dia dan dia tak bolehlah sewenang-wenang nak bagi lelaki tengok dia, kemudian nak mengorak dia, tak boleh. Dia kena jaga iddah selama tiga kuruk kan. Sekejap. Kakak, apa panggil? Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bincang Nabi kata pergi ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum lah, dia buta. Maka dia pun setuju. Dia pun duduklah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum selama beberapa hari sementara menunggu adanya kediaman baru untuk Fatimah binti Qais. Tapi jangan salah faham. Semangat kita mungkin salah faham. Alamak, macam mana boleh duduk rumah orang lelaki? Dia wanita. Duduk rumah orang lelaki atas alasan buta. Jawabnya, rumah Abdullah bin Ummi Maktum tu bukan dia seorang duduk. Dia ada isteri dia. Ya, dia ni isteri dia. Bukan dia tak duduk seorang-seorang. Mana boleh lelaki dan wanita berdua-duaan dalam satu rumah atas alasan seorang buta. Jadi dia duduk dengan isteri dia. Jadi diminta Fatimah duduk di sana. Kenapa? Rumah dia selesa. Macam rumah ni besar sikit. Ada bilik lebih. Jadi duduk situ dulu. Isteri dia pun okey, boleh layan kamu dengan baik. Alhamdulillah pun buta, dia tak nampak kamu. Dia takkan ganggu kamu lah. Okey, baik. Maknanya Abdullah bin Ummi Maktum tu orang yang boleh dipercayai, orang yang baik. Okey. Sehingga kan ceritanya dinyatakan dalam surah Abasa wa Tawalla. Okey, itu Ammah. Bagaimana pula Ammah? Ammah ini semuanya dalam Al-Quran disebut dengan lafaz fi'il mudhari', yakni ada ya di depan tu, ya'mahun. Itu Ammah. Kebanyakan ayat berbunyi seperti di bawah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Iaitu ya'mahun amah. Allah membalas ataupun memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka, yakni orang munafiq,
meraba-raba dalam kesesatan mereka. Ha, jadi orang buta kan meraba-raba. Amah, yakni pun amah pun ada isu meraba-raba juga kerana mereka telah buta mata hati. Allah membalas olukan-olukan mereka. Allah membalas ejekan-ejekan mereka. Dan Allah membiarkan mereka ini berada dalam kesesatan. Meraba-raba dalam kesesatan. Buta mata hati. Okay, baik. Jadi di sini, ibu ayah yang saya kasih sekalian, pengajarannya, kita bukan sahaja mesti memberikan perhatian kepada orang yang tidak dapat melihat dengan mata penglihatan, bahkan kita juga mesti memberikan dakwah kepada OKU yang sebenarnya, iaitu orang yang buta mata hati. Itulah sebenar-benar OKU yang ada, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Manakala yang buta mata tu dia bukan OKU yang sejati sebenarnya. Itu kelainan upaya. Ha, kalau buta mata kepala itu dipanggil OKU orang kelainan upaya, manakala orang yang buta mata hati OKU juga, yakni orang yang kurang upaya ataupun orang yang tiada upaya. Ha, jadi kita pun kena bagi juga speciality untuk orang yang OKU, orang kurang upaya ni. Orang kelainan upaya, alhamdulillah kita dah cuba tolong, kerajaan dah cuba tolong. Tapi orang OKU, orang yang kurang upaya ni, yang mata hatinya tertutup pun perlu diberikan perhatian kepada mereka, ya. Baik. Kemudiannya kita tidak boleh memandang rendah kepada orang yang tidak dapat melihat kerana mereka ada kelebihan tersendiri. Bahkan saya pernah jumpa seorang abang tu, semoga Allah melindungi kita fizikal dan dalaman, tapi dia mata dia makin lama makin tak nampak. Dia ada kan penyakit kan? Saya pada seorang junior tu, ya Allah, sedih sangat. Junior tu pun jauh beza dengan saya di UM. Jauh beza lah. Dia student pada rumah saya. Matanya makin lama makin tak nampak. Tuan, cenggak lah. Lelaki. Makin lama makin tak nampak. Makin kabur. Dan biasalah biar ni jatuh motor. Nenek motor jatuh motor. Sebab dia tak nampak dengan jelas. Sekarang masih nak motor lagi. Tapi doktor sendiri telah beri nasihat pada dia supaya dia bersedia untuk hidup dengan tongkat. Ada kena belajar dah. Ya Allah, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tahu itu nasib yang akan menimpa kita. Kita dapat lihat, tapi doktor kata satu masa nanti cik takkan dapat melihat. Jadi nikmatilah alam ini sepuas-puasnya. Nanti satu masa nanti cik nak tak nak kena belajar menggunakan tongkat, belajar hidup dalam keadaan gelap. Apa perasaan kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Memang sedihlah, saya tak dapat bayangkan. Tapi bila saya sembang abang tadi yang matanya makin lama makin gelap dan sekali dia buta penuh ke dia buta hampir penuh? Ha, saya kata ada kelebihan juga buta ni Allah berikan, iaitu dia mata hati dia terang, tajam, dia cepat hafal Quran. Allahu Akbar. Ada seorang abang tu yang saya kenal, Abang Rosli namanya, Abang Rosli Ibrahim. Dia hampir buta sepenuhnya tapi dia nampak lagi. Kalau dia baca tu dia boleh message lah. Kekut-kekut, baru dia boleh nampak. Dia taik pun macam ni rasanya dia taik. Tapi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan matanya begitu kan, dia boleh membaca begitu banyak buku dia baca. Sangat banyak buku yang dia baca, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah. Kita, ya Allah, dahsyat dia. Dan penulisan dia memang level-level PhD lah. Macam dia orang ni memang betul. Saya tak tipu, memang macam PhD dia punya kemampuan dia, tulisan dia, kajian dia, dan beliau banyak memperjuangkan isu OKU. Jadi maknanya Masya Allah, hebat ya, hebat. Kita sepatutnya lebih segan dan malu dengan orang yang amah namun tidak amah. Kita sepatutnya malu kepada orang yang buta mata kepala tapi mata hatinya terang. Tapi sebaliknya, janganlah kita merendahkan diri di hadapan orang kaya raya tapi yang berpangkat namun mereka buta mata hati, amah. Yakni ya'mahu. Ya? Okay. Jadi dengan orang yang buta mata hati ni tak payahlah kita nak merendah diri sangatnya. Tapi dengan orang yang celik mata hati dia tu walaupun dia buta mata kepala, yang tu kita nak kena hormat, kita kena kasih dan kita belajar sesuatu daripada dia. Jadi amah buta mata kasar, kecuali jika ayat itu menyatakan buta mata hati seperti suratul hajj. Ada ayat dalam suratul hajj, Allah Ta'ala sebut, walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Tadi kan,
Itu merujuk kepada buta mata hati, Allah terangkan. Kalau amah, amah itu ialah buta mata hati, timbul perasaan hairan terhadap urusan agama kita. Ar-Raghibul Asfahani menyatakan ragu-ragu dalam urusan keagamaan, iaitu kebingungan. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, silakan kalau ada sebarang persoalan. Kita ada dalam 10 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Nina. Nak tanya balik kepada perkataan ibad kan? Abdun tu sendiri, dia punya jamak apa? Ibad juga ke? Jamak kepada Abdun Kak eh? Ibad tadi bila itulah sebab bila tambah alif tu Ustaz punya rumusan tadi tu dia menunjukkan apa ni? Jamak. Kemuliaan bukan kemuliaan ke apa tadi? Kemuliaan kan? Okey. Tapi dalam ayat pertama surah Al-Isra plural jugalah kan, jamak jugalah selain daripada kemuliaan. Di kita ni Kak. Ada lagi tak? Kak. Terima kasih Kak Dina. Jazakumullah khairan. Sama Ustaz. Ada lagi nak sambil tu Kak, saya sebenarnya sambil saya tengok kat sini apa jawapan dia. Okey, kalau abdun tu jamak dia boleh jadi abid pun jamak, ibad pun jamak, abidun pun jamak, abadah pun jamak. Jadi dia jamak dia tu banyak. Abid pun boleh jadi jamak, abadah pun boleh jadi jamak. Jadi jamak dia tu ada pelbagai. Ada pelbagai ni lafaz jamak bagi perkataan abdun itu sendiri, ya. Yeah? Okey. Sekejap, saya cuba tengok lagi yang lain. Okey, ada satu tempat lagi ni dia terangkan. Sebab jamak ni dia ada juga jamak sedikit, jamak banyak. Jamak tu banyak dah, tiga kali ke atas. Tapi dia ada jamak sedikit, dia ada jamak yang banyak. Ya. Okey, kalau jamak perkataan abdun apa? Kalau abidun itu dipanggil jamak taksir. Okey. Ada a'bud, dia ada ubud, dia ada ibdan, dia ada ubdan, itu semua jamak taksir. Okey. Lagi. Okey, asasnya begitu Kak Dina eh. Perkataan jamak bagi perkataan abdun tu dia ada pelbagai perkataan jamak. Dan tidak semestinya bila kita kata jamak, ini bukan isu baik ke isu jahat, tapi ini isu jamak tak jamak aje. Tak juga sebab dia dipanggil sebagai istilah khususiyah. Contohnya kita kata ar-riyah, ya, ar-riyah itu angin kan, ar-riyah angin-angin. Tapi mengikut kajian Al-Quran, apabila Allah Taala sebut dia ar-riyah angin-angin, ia merujuk kepada angin yang membawa kebaikan. Ya, ya, semua ayat ar-riyah dalam Al-Quran menunjuk kepada angin yang membawa kebaikan. Tapi kalau Allah sebut ar-rih sahaja, ar-rih angin, bukannya jamak, ar-rih satu angin, ia merujuk kepada angin yang membawa bencana, kecuali satu ayat sahaja, yang mana ayat itu kena tengok keseluruhan konteks ayat itulah, yang membawa maksud angin yang membawa kebaikan. Dan lain semuanya angin yang membawa bencana, ar-rih. Jadi dia bukan isu mufrad dengan isu jamak semata-mata Kak. Dia pun ada isu istilah khusus lagi berdasarkan kajian Al-Quran. Allah Alam. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bersama Kak eh. Dan ada satu lagi kajian Kak tentang jamak mufrad ini, ialah perkataan contohnya kita tengok ayat ini kan. Dia selain daripada jamak mufrad, jamak ni bahasanya plural lah. Mufrad ini singular kan. Okay. Bukan sahaja dalam isu tu, bahkan isu muzakkar dan muannas. Ya Kak, muzakkar dan muannas pun dia bukan isu lelaki dan wanita semata-mata. Dia ada isu yang lain. Contohnya Kak, saya datangkan
sebelum kita tengok yang tu. Surah apa ya? Saya pun tak apa ingat surah Maryam. Saya bukalah surah Maryam, Ali Imran dengan surah At-Tahrim. Maryam, Ali Imran tadi surah Yusuf pun kena buka juga. Okay, tuan-tuan dan puan-puan eh. Berikan saya sedikit masa. Satu lagi surah At-Tahrim. Okey. Cuma surah Maryam ni tak mana tengok. Bukan surah Maryam kot, surah Ali Imran kot. Oh sorry sorry. Bukan Maryam, bukan Ali Imran. Al-Anbiya rasanya. Okey, Al-Anbiya. Mana nama Maryam ni dalam Al-Anbiya? Okey ni eh. Cuba lihat. Ayat ini oh rupanya tak ada nama Maryam. Ni wallati ahsanat farjaha. Dengan surah ayat ini. Ini cerita muzakkar dan muannas tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini wa Maryama binti Imran allati ahsanat farjaha. Okey, satu isu dia, ayatnya lebih kurang sama. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok eh. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Maryam binti Imran tu orang yang menjaga kemaluannya, maka kami pun tiupkan roh yang mulia yakni Nabi Isa ke dalam dirinya. Dia membenarkan kalimah Tuhan, kitab-kitabnya dan dia termasuk kalangan orang yang taat. Baik. Kalau ayat ini pula, dan orang yang menjaga kemaluannya kami tiupkan roh ke dalam badannya. Waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kepada seluruh alam. Okey. Satunya sini ni ada nama Maryam kan? Wa Maryama binti Imran, ada nama Maryam. Tapi dalam surah Al-Anbiya tidak ada nama Maryam disebutkan. Terus Allah nyatakan wallati ahsanat farjaha. Sedangkan dalam surah ini Allah Taala telah sebut begitu banyak nama nabi, Ismail, Idris, Zulkifl. Surah Al-Anbiya ialah surah kedua paling banyak menyebutkan nama nabi selepas suratul An'am. Zunnun, Zakaria, Yahya. Tiba-tiba Allah Taala tak sebut nama Maryam. Okey, apa alasan dia? Okey, tak apa. Itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita ialah pada ayat fanafakhna fiha mir ruhina. Okey, fanafakhna fiha mir ruhina. Ini pula dalam surah At-Tahrim. Okey, buang yang ni. Okey, dalam surah At-Tahrim Allah sebut fanafakhna fihi mir ruhina. Ini fiha kan? Fiha ni muza'a mu'annas. Panggil apa tanda-tanda wanita ni dia ha. Allahumma gfir laha warhamha. Kalau lelaki hu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Okey, jadi fanafakhna fiha. Ini pula fanafakhna fihi. Jadi kenapa yang ni muzakkar, yang ini mu'annas? Jadi Kak Halina dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia bukan isu muzakkar dan mu'annas semata-mata. Itu luaran. Secara dalamannya, dia ada mesej tersirat yang ingin disampaikan, yang mana mu'annas ini dia ada certain ayat, nak kena faham ayat itu sendiri. Bila sebut muzakkar je, itu melambangkan kekuatan. Ya, lambang kekuatannya muzakkar, kelelakian. Tetapi kalau dia nak lambangkan sesuatu benda yang terlebih, dia nak gambarkan sesuatu yang banyak, dia bukan isu kekuatan, tapi sesuatu benda yang terlebih, contohnya terlebih baik ke, terlebih berkualiti ke, dia guna perkataan mu'annas. Artinya muzakkar dan mu'annas ni sebenarnya masing-masing ada kelebihan. Dia nak gambarkan isu terlebih ke, okay, dia guna mu'annas fiha. Ini bukannya fihi. Bererti, Maryam yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, dia lebih tinggi kualiti berbanding Maryam yang ada dalam surah At-Tahrim. Daripada satu sudut. Kedua-dua ayat ini menceritakan Maryam yang berkualiti. Saya nak cerita daripada satu sudut. Maryam yang ada dalam surah Al-Anbiya digambarkan oleh Allah
dengan adanya unsur mubalaghah berlebihan. Okey. Jadi di sini cuba kita lihat ya. Ayat ini waqala niswatun fil madinah imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Maka berkatalah wanita-wanita di Madinah, isteri Al-Aziz telah menggoda bujangnya, yakni Nabi Yusuf, kepada dirinya. Okay, baik. Jadi satu benda yang diperbahaskan ulama, kenapa dia guna perkataan waqala? Qala ni muzakkar. Kenapa tak sebut waqalat? Sedangkan yang ni niswah. Niswah ni wanita. Kalau wanita sepatutnya waqalat niswatun fil madinah. Nampak? Ha, sebab wanita waqalat niswatun. Kecuali di sini rijal. Waqala rijalun lain. Waqala rajulun. Ha, waqala rajulun itu lain. Seperti ayat waja'a rajulun min aqsal madinah. Bukannya waja'at. Waja'a rajulun min aqsal madinah. Jadi tapi di sini waqala niswatun. Saya tengok dalam tafsir-tafsir yang lama, biasanya dia mereka akan sebut dalam kes niswatun, dalam bahasa Arabnya boleh jadi waqala, boleh jadi waqalat mengikut bahasa Arab. Baca waqala niswatun pun boleh, baca waqalat niswatun pun boleh. Ha, ini jawapan diberikan oleh mufassir silam. Tapi persoalan yang belum dijawab ialah kalau kedua-duanya boleh, waqala niswatun pun boleh, waqalat niswatun pun boleh, kenapa Allah Ta'ala pilih waqala bukannya waqalat? Itu isu dia. Ha, kalau dua-dua boleh, tulislah waqalat niswatun fil madinah. Rupanya ada mesej tersirat yang ingin disampaikan oleh Allah. Pertamanya niswah ini, dia ialah jamak yang melambangkan jumlah yang sedikit. Yakni beberapa orang wanita. Ah, sekejap ada orang datang rumah. Sekejap eh. Waalaikumsalam. Okey, minta maaf banyak. Bila kita sebut waqala niswatun, kenapa bukan waqalat niswatun? Okey, sebab dia niswah ini dalam bahasa Arab merujuk kepada beberapa orang wanita, bukannya ramai. Dia ada beza kan? Kalau seorang wanita dipanggil imra'ah, kemudian dia ada niswah, kemudian dia ada nisa', itu semua beza. Niswah ini beberapa orang wanita. Jadi kalau ditanyakan, ya, kalau ditanyakan, ramai ke wanita yang terlibat dalam perancangan tu? Dalam ramai ke wanita yang duduk mengata-ngata tu? Jawabnya tak ramai. Apa buktinya? Niswah. Niswah tu melambangkan tak ramai. Kemudian yang keduanya, waqala. Waqala ni muzakkar. Bila sebut muzakkar, ia melambangkan sesuatu yang tidak berlebihan. Kalau Allah sebut waqalat, waqalat ini mu'annas, macam saya nyatakan tadi, mu'annas ini dia ada isu berlebihan. Berlebihan tu mungkin berlebihan daripada sudut angka, orang yang ramai. Berlebihan tu daripada sudut perancangan yang begitu dahsyat sebagai contoh. Jadi Allah Ta'ala sebut waqala, yakni waqala tu menunjukkan benda yang tak ramai, gabung dengan niswah, memang tak ramai lah yang mengetahui rahsia tersebut. Cuma yang tak ramai itulah yang cuba menimbulkan kekecohan. Dan saya pernah sembah dengan dua orang kawan kenalan saya dari Indonesia, tapi jujur saya pun tak ingat dah siapalah kawan saya Indonesia itu. Lama dah sembah ni, dalam sembah 10 tahun lepas kot. Mereka hasil pengajian mereka dengan guru mereka dahulu, ada mereka nyatakan, kenapa sebut waqala? Kerana ayat selepas itu menyebut tentang makar. Falamma sami'at bimakrihinna, makar ini tipu daya. Artinya sembang mereka ni bukan umpat-umpatan biasa.
yang beberapa orang wanita duk sembang isteri Al-Aziz cuba menggoda Yusuf itu, itu bukan sembang biasa, itu bukan mengumpat, itu bukan mengata, tapi itu makar. Makar ini ialah komplot ataupun konspirasi. Komplot ataupun konspirasi itu makar. Jadi makar ini biasanya kerja siapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Makar ini ialah kerja orang lelaki biasanya, bukan kerja wanita yang buat perancangan konspirasi dan sebagainya. Jadi menggambarkan bahawasanya mereka ni sedang melakukan konspirasi ataupun perancangan sulit, maka perkataan muzakkar yang digunakan waqala, bukannya waqalat. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, kita berhenti di sini. Kak Lina ada persoalan? Silakan Kak. Maksudnya tak, lelaki tak terlibat ya Ustaz dalam yang di dalam niswah ni? Dan tak terlibat, dia wanita saja. Maksudnya wanita saja. Wanita saja. Dan ha dan tadi apa tu fafas apa tu yang Maryam tadi tu? Maryam, ha tu menunjukkan berlebihan sebab nama Maryam disebut. Ha tu dalam surah Anbiya kan? Yang tak disebut. Oh, Anbiya. Okey okey, yang disebut dalam itu, surah Tahrim eh. Itu At-Tahrim yang fihi al-anbiya fiha. Nanti kita bincang semula Kak Lina, insya-Allah. Okey okey. Terima kasih Ustaz. Sama wow. Itu ada rahsia besar tu, kenapa memang fiha digunakan bukannya fihi. Dan memang sangat best. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita masa kita dah habis. Semoga Allah Taala berkati pengajian kita hari ini insya-Allah ya. Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.